die Ike. Kain besuhe pesan di tebe, milih kemantin udem di buwe. Tapi gimana cahayanya, bagus gak? Saya, bukan, mohon maaf ya, saya ingin foto anak ibu Pat ini mau dipajang besar sini bersama dengan kita untuk menjadikan menjadikan persada ibu Pat sebagai titik nol nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Fotonya kemana sudah bagus. Saya minta tolong fotonya diatur ya. Nah, diatur fotonya. Fotonya benar diatur supaya persis seperti ibu Pat. Nah, saya minta dengan rekan-rekan media ya. Jarumnya masuk pelindan. Ya, supaya nanti bisa. Jarum tuh putar dikit, Bu. Putar dikit. 1, 2, 3. Yang penting bisa masuk pelindan. Alhamdulillah. Jadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, napak tilas menjahit bendera Republik Indonesia yang dilakukan oleh Ibu Sukmawati, putri dari pahlawan nasional Fatmawati, resmi dinyatakan dimulai pada hari ini. Terima kasih. Ya, dekatnya dengan bahwa resmi sertifikat melaju Nusantara dinapakilasi oleh putri langsung. Menyalakan dengan jatuhnya Pak. Ini empat. Jambak di buwe di pahak siri, piti di kebe di bungo kerte, bereno reni elok rupanya, ikutan donyo gadis ladi ike. Kain besuge pesan di tebe, pilih kemantin udem di buwe, sana segalo apa yang diminta itu kami dah bersepakat tadi. Kami mengizinkan kepada Ketua Kerja untuk memulai Pekan Kerja Bengkulu Wipo dalam syukuran ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-49, dan sekaligus kita menjemput menda kita di mana di sana kita keturunan kita yang kita banggakan di Jakarta itu balik ke kampungnya, balik ke dusunnya, nengok kita dan menghadiri acara itu. Aku banyak diri tadi. Niat kami berlaku masuk hampir sampai alangkah senang rasanya. Aku saya sebagai tuh kerjo mohon pamit supaya belum balang semua. Pemerintah dan masyarakat Bengkulu kepada keluarga besar Bung Karno yang ada di Jakarta. Kemudian dalam prosesi ini kami berharap betul mudah-mudahan kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Nanti sudah disiapkan hidangan jamuan makan adat sepagi Bengkulu. Mudah-mudahan nanti kita dapat menikmatinya secara bersama-sama. Mari nanti kita minum sama-sama, kita makan sama-sama sebagai bentuk kebersamaan keluarga besar masyarakat besi Bengkulu. Mudah-mudahan kebaikan, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai perjalanan hidup kita bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hari ulang tahun Bengkulu ke-49 tahun, kemudian terima kasih sekali karena dengan tidak melupakan Ibu Fatmawati Soekarno yang dirayakan pada hari ini. Kami sangat bersyukur dan atas nama keluarga Ibu Fatmawati Soekarno, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan akan kami laporkan bahwa Ibu Presiden kelima Megawati tidak bisa hadir karena beliau ada acara ke Korea Selatan. Tapi agaknya kemarin sudah kembali. Kemudian juga saudara saya, guru, tidak bisa hadir juga karena ada kesibukan ke India. Saya kira yang belum pernah ke Bengkulu saudara saya Bapak Guntur ya. Katanya Ibu Rahma juga pernah sekali hadir ke Bengkulu. Itulah laporan saya untuk keluarga kami yang paling sering sebetulnya mondar-mandir itu saya. Saya sudah mulai berkunjung ke Bengkulu karena memang niat saya ingin sekali mengetahui
kota kelahiran ibu saya harus apa lebih mengerti tanah kelahiran ibu saya Fatmawati. Kemudian saya hadir di Bengkulu pada waktu eranya Bapak Gubernur Suprapto. Kemudian juga saya pernah hadir ke waktu gubernurnya Pak Razi. Setelah itu saya dalam 4 tahun ini saya belum lagi ke Bengkulu. Supaya jangan rancu bahwa ibu saya ada katanya informasinya dari Rejang Lebong. Setahu saya ibu saya cerita ayahandanya dari kota Bengkulu, sedang ibunya itu Siti Hadijah itu dari Krui. Dan juga di apa bisanya menjahit. Itu karena di sekolahan Katolik tuh ada keterampilan wanita, gadis gimana dididik bagaimana menjahit, bagaimana menyulam. Kemudian juga memakai alat jahit tersebut. Populer menjadi sebutan kerudung Fatmawati. Seperti yang ada di lukisan. Itu sangat populer yang diikuti trennya oleh ibu-ibu di Jakarta dan hampir seluruh Jawa. Bahwa kerudung Fatmawati itu khasnya adalah kain brokat. Ada bawaan yang bisa mengangkat keindahan martabat dari wanita Indonesia asli, walaupun beliau dari suatu kota kecil, tapi menjadi apa citra yang sangat internasional. Kalau beliau dibawa jalan-jalan oleh Presiden Soekarno itu ke beberapa negara di luar Indonesia. Ada sayur telur tebu. Itu semua ibu saya yang mengajarkan. Jadi memang enak. Dan saya amati, saya pelajari bahwa saya mempunyai kesimpulan, oh bedanya wanita Jawa sama wanita Sumatera. Saya menyimpulkan kalau wanita Jawa itu sayur mayurnya ya yang dihidangkan adalah hasil cocok tanam. Jadi wanita Jawa itu lebih mengenal di dalam pertanian hasil-hasil sayur mayur cocok tanam. Tapi kalau wanita Sumatera lebih ahli di dalam sayur mayur hutan. Masakannya ini semua adalah betul-betul tanaman hutan yang tidak dibikin cocok tanam. Jadi wanita Sumatera menurut saya itu pandai sekali dengan tanaman-tanaman hutan. Lima nih ya. Jadi kita sedang berencana untuk mengangkat Ibu Fatmawati ke layar lebar. Saya mohon doa restu ya, kami mohon doa restu semoga nanti betul-betul dapat diwujudkan film layar lebar Ibu Fatmawati. Ibu saya itu sangat menarik Bung Karno yang waktu itu dibuang ke Bengkulu dari Flores. Bung Karno itu jadi tahanan Belanda, kenapa sih? Karena selalu cita-citanya ingin merdeka, selalu ingin merdeka. Gak ada jalan lain, Indonesia kalau harus maju harus merdeka dulu. Itu solusinya, awalnya harus merdeka. Jadi kata merdeka itu adalah kata yang tabu, larang, terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Siapapun bicara merdeka tangkap jeblos. Gitu. Jadi itulah nasib Bung Karno dari Flores ke Bengkulu. Dan beliau jatuh cinta dengan ibu saya begitu di pandangan pertama, tapi kemudian lebih menghayati dan lebih-lebih jatuh cintanya tuh apa ya? Ibu saya cerita bahwa jadi waktu ada apa menyongsong Natal kan ibu saya dididik di itu sekolahan apa Katolik yang ada susternya apa itu ya yang mengajarkan nyanyi juga. Dan waktu mau Natal
mereka akan menampilkan cerita Nabi Isa. Dan ibu saya dipilih memerankan menjadi Bunda Maria. Dan waktu tampil di menjadi Bunda Maria itu, ibu saya itu punya rambut itu panjang sekali ya. Rambut itu yang membuat Bung Karno betul-betul jatuh cinta. Karena ibu saya, ya betul, punya rambut yang indah sekali. Ya gitu ya, gadis shampo gitu. Di iklan-iklan apa shampo gitu, saya kira itulah rambut ibu saya seindah itu. Memang indah sekali, saya pernah lihat beliau rambutnya panjang dan apa telaten tuh apa ya, terawat dengan baik, tapi susah gitu nyisirnya, mesti perlahan-lahan. Jadi itulah urusan cintanya Bung Karno kepada ibu saya itu ya, karena memang beliau gadis yang menarik, tapi yang terutama itu ketika melihat rambutnya yang indah itu. Dan saya sangat memberikan nasihat ya kepada generasi muda terutama, janganlah menjadi generasi yang kualat durhaka. Ini bendera merah putih ini sudah dengan perjalanan tetesan darah dan air mata, dengan suatu perjuangan panjang gitu loh. Jadi jangan lupakan sejarah itu. Saya sangat terharu tadi, mau menangis ketika kembali diberikan bendera merah putih. Dulu Bang Ken juga pernah mengadakannya. Saya terharu, kenapa sampai ada yang berani-berani kualat durhaka gitu mau melupakan bendera merah putih yang penuh dengan sejarah perjuangan bangsa, darah dan air mata. Jadi itulah pesan saya kepada terutama generasi muda. Kalau generasi yang saya pasti tidak lupa sejarah lah.